Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para pemirsa sekalian, terutama pemirsa channel dakwah Katustiwa yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali dakwah Katustiwa dengan program telaahnya hadir di tengah-tengah pemirsa sekalian. Setelah sekian lama ya, mungkin kami tidak hadir, kami mohon maaf karena situasi dan kondisi suasana pandemi, ada beberapa tim yang terdampak dan terpapar dan sebagainya. Jadi semoga tidak mengurangilah keberkahan kita pada malam hari ini, termasuk kami mohon doa dari seluruh pemirsa sekalian agar channel ini tetap aktif sekaligus memberikan kontribusi terhadap aktivitas dakwah di dalam menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membahas suatu tema yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat dunia, yaitu terkait aktivitas peristiwa politik yang ada di Afghanistan, ya termasuk bagaimana suksesi kekuasaan politik yang ada di Afghanistan yang hari ini bahwasanya Taliban sudah menguasai Afghanistan secara keseluruhan, baik secara de facto dan bahkan kedepannya mungkin secara de jure Taliban menjadi penguasa di wilayah Afghanistan. Nah, beberapa analisis dan berbagai macam pendapat para pengamat ya sudah menyampaikan terkait apa yang terjadi di Afghanistan tersebut. Ya. Termasuk diantaranya hal ini diawali dan didasari bagaimana perjanjian ya yang dilakukan oleh Taliban dengan Amerika Serikat di Doha, di Qatar pada tahun 2020 bulan Februari yang lalu, termasuk juga beberapa peristiwa sebelumnya bahwasanya Amerika Serikat yang telah menguasai Afghanistan kurang lebih selama 20 tahun sampai dengan hari ini terakhir, itu sudah banyak menghabiskan biaya, ya, tenaga dan sumber daya manusia maupun alam yang sangat banyak. Dan sehingga ini perlu kita garis bawahi, ya sebenarnya apa keuntungan bagi Amerika dan sekutunya ya, termasuk juga apa keuntungan bagi kaum muslimin dalam hal ini terkait peristiwa yang ada di Afghanistan. Nah, tema kita pada malam hari ini yaitu kita ingin membahas terkait bisnis perang di Afghanistan itu merupakan keuntungan bagi corporate state maupun keuntungan bagi corporate. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, ini beberapa informasi yang bisa kami sampaikan bahwasanya pengeluaran Amerika Serikat di Afghanistan ini sangat luar biasa besar ya. Dikutip dari bbc.com pada tanggal 16 Agustus yang lalu menunjukkan bahwasanya pengeluaran AS di Afghanistan antara tahun 2010 sampai dengan 2012 dan pada saat itu AS memiliki 100 ribu tentara ya. 100 ribu tentara di negara tersebut dan ini hampir menurut angka pemerintah AS biaya perang meningkat menjadi hampir 100 miliar per tahunnya. Ini bukan angka yang kecil tapi ini adalah angka yang sangat besar sekali. Ya. Bahkan beberapa hitungan ya pada tahun 2018 misalnya pengeluaran tahunan itu sekitar 45 miliar dolar. Nah, ini menurut sumber dari seorang pejabat senior Pentagon yang menyatakan bahwasanya pada Kongres AS tahun itu dikarenakan lebih berkonsentrasi pada pelatihan pasukan di Afghanistan. Nah, sedangkan menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, total pengeluaran militer
di Afghanistan dari Oktober 2001 hingga September 2019, ini kurang lebih 19 sampai 20 tahun, ya apa yang sudah dikeluarkan oleh AS itu mencapai 378 miliar dolar. Ini tentu saja jumlah yang sangat besar sekali. Selain itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bersama dengan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat USAID dan lembaga pemerintah lainnya menghabiskan 44 miliar dolar untuk proyek-proyek rekonstruksi wilayah Afghanistan. Dan hal ini menjadikan total biaya berdasarkan data resmi termasuk data-data yang tadi diperoleh, itu total pengeluaran Amerika Serikat di Afghanistan kurang lebih 822 miliar US dollar antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2019, yang mana dana ini digunakan oleh Amerika Serikat sebagai basis untuk operasi terkait Afghanistan yang merupakan biaya yang sangat besar sekali. Nah, termasuk sebuah studi Brown University pada tahun 2019 telah melihat pengeluaran perang di Afghanistan dan di Pakistan, Amerika Serikat telah menghabiskan sekitar 978 miliar dolar. Nah, ini perkiraan mereka juga termasuk uang yang dialokasikan untuk tahun fiskal pada tahun 2020. Sementara Inggris dan Jerman ya, yang memiliki jumlah pasukan terbesar di Afghanistan setelah Amerika Serikat, masing-masing menghabiskan 30 miliar US dollar dan 19 miliar US dollar. Jadi tentu saja Amerika dan sekutunya, kalau kita lihat perjumlahannya ini jompang sekali. Amerika menghabiskan kurang lebih ratusan miliar ya dana untuk biaya di Afghanistan. Meskipun ya menarik, hampir semua pasukan mereka yaitu Amerika Serikat dan NATO telah menjanjikan total 4 miliar per tahun hingga 2024 untuk mendanai pasukan Afghanistan itu sendiri setelah hari ini Taliban sudah menguasainya. Nah, sejauh tahun ini NATO telah mengirim pasukan dan peralatan ya, senilai 72 juta US dollar ke Afghanistan. Ini berdasarkan bbc.com pada tanggal 16 Agustus 2021. Para pemirsa sekalian, berarti dana yang dikeluarkan Amerika Serikat di Afghanistan ini menyentuh kurang lebih 800 sampai 900 miliar US dollar selama kurang lebih 19 sampai 20 tahun. Ya, bahkan juga sampai tahun 2024 Amerika tetap menggelontorkan dananya untuk mendanai pasukan Afghanistan itu sendiri. Nah, ini sangat menarik. Kenapa Amerika ingin mempertahankan Afghanistan? Termasuk juga mengapa Amerika getol ya bekerjasama dengan Taliban, khususnya di sepakatan perjanjian di Doha, Qatar pada tahun 2020 Februari yang lalu. Nah, tentu saja Afghanistan berdasarkan informasi-informasi lain yang kita ketahui bersama, bahwasanya Afghanistan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Ya. Walaupun negeri ini yang dikurung oleh daratan di Asia Selatan dan Asia Tengah ternyata memiliki mineral yang besar yang belum dimanfaatkan, yang mungkin saja bisa menjadikannya negara paling kaya. Nah, pada tahun 2010 misalnya, pejabat militer dan ahli geologi Amerika Serikat mengungkapkan bahwa negara yang terletak di persimpangan Asia Tengah dan Selatan tersebut memiliki cadangan mineral ya, senilai hampir US$1 triliun. Nah, ini berdasarkan cnnindonesia.com. Termasuk juga ya kebutuhan akan logam mineral seperti tembaga dan litium ya, untuk bahan baku memproduksi berbagai macam produk teknologi non fosil seperti panel surya dan kendaraan listrik mengalami kenaikan permintaan. Sebuah laporan oleh pemerintah Afghanistan pada tahun 2017 misalnya memperkirakan bahwa kekayaan mineral baru di negara itu mungkin mencapai 3 triliun dolar US, termasuk bahan bakar fosil. Nah, ini dilansir dari kompas.com pada tanggal 20 Agustus 2021. Nah, sedangkan dikutip dari CNN, seorang ilmuwan dari Ecological Futures Grow mengatakan dari letak geografisnya, Afghanistan tentu sudah sangat kaya akan mineral tambang. Nah, ini beliau nyatakan di CNN, dan beliau katakan Afghanistan tentu saja merupakan salah satu daerah yang kaya akan logam mulia, tetapi juga logam yang diperlukan untuk memenuhi ekonomi yang muncul di abad ke-21. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT,
Artinya memang kekuasaan negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya itu, ketika mencaplok wilayah Afghanistan tentu saja tidak ingin mengalami kerugian. Walaupun ya sampai saat ini Amerika sudah menghabiskan dana yang begitu besar sekali di Afghanistan ya. Dan tentu saja keuntungan yang diperoleh Amerika, Amerika tidak ingin rugi. Nah, dia tetap ingin meletakkan cengkeraman kukunya di wilayah Afghanistan tersebut. Nah, kalaupun Amerika mungkin mengalami kerugian, bagaimana dengan negara-negara sekutu yang lainnya ya? Termasuk bagaimana keberadaan corporate state ya. Corporate state yang merupakan basis dari ideologi sekulerisme kapitalisme yang mengambil keuntungan dari berbagai macam kejadian-kejadian yang ada di dunia saat ini. Tidak hanya corporate state, tetapi juga ada corporate-corporate ya, yang mendapatkan keuntungan dari bisnis yang selama ini terjadi di Afghanistan tersebut. Jadi kalau kita lihat, ternyata Afghanistan sampai saat ini masih dalam cengkeraman corporate state. Ya. Selain Amerika Serikat, ya, juga ada Rusia dan Cina di sana. Ya. Nah, ini sebagaimana dinyatakan oleh Duta Besar Rusia di Kabul, Dmitry Zirnov mengatakan bahwasanya Taliban membuka peluang bagi partisipasi negaranya untuk mengembangkan sumber daya alam Afghanistan. Nah, hal ini membuka bagi siapa saja untuk bersama-sama mengeruk kekayaan sumber daya alam yang ada di Afghanistan. Termasuk juga sebagaimana dikutip dari Reuters Rabu 15 Agustus, Taliban membuka peluang. Ya, Taliban membuka peluang di dalam partisipasi kami di Afghanistan ini, bagaimana dinyatakan oleh Zirnov, ya, duta besar Rusia di Kabul, untuk dalam pembangunan perekonomian termasuk mengembangkan sumber daya alam di Afghanistan. Nah, saat negara-negara Barat masih menganggap Taliban sebagai organisasi teroris, tidak demikian halnya dengan China dan Rusia. Nah, ternyata kedua negara ini ya, kemungkinan akan menjalin kerjasama bisnis dengan pemerintah baru tersebut ya. Dan beberapa hari setelahnya kita ketahui juga China ya begitu aktif melakukan kontak dan kerjasama dengan Taliban atau Afghanistan hari ini. Sebagai produsen ya, hampir setengah dari barang-barang industri yang beredar di seluruh dunia, China sangat haus akan bahan baku mineral. Jadi sejauh ini Beijing atau China sudah menjadi investor asing terbesar di Afghanistan. Nah, termasuk setelah negara itu dikuasai Taliban, China tampaknya tetap akan berinvestasi asing di sana. Kontrol Taliban datang pada saat ada krisis pasokan untuk mineral ini di masa mendatang dan China membutuhkannya. Ini ujar Michael Tanchum, ya, seorang pakar senior dari Austrian Institute for European and Security Policy. Nah, China sudah dalam posisi di Afghanistan untuk menambang mineral. Nah, ini pernyataan beliau lagi. Ya, salah satu raksasa pertambangan raksasa Asia, Metallurgical Corporation of China, telah memiliki konsesi 30 tahun untuk menambang tembaga di provinsi Logar yang tandus di Afghanistan. Sangat luar biasa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari informasi-informasi yang kami sampaikan tadi, bahwasanya kita ketahui ya, Afghanistan ini merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Tidak hanya Amerika yang ingin menguasai Afghanistan, termasuk menyengkramkan kukunya, termasuk juga negara-negara asing lainnya, di antaranya adalah Rusia dan China. Dan juga kita sudah ketahui bersama-sama bahwasanya ya, Afghanistan mengandung sumber daya alam mineral yang begitu melimpah, yang di masa depan tentu saja ini bermanfaat bagi negara-negara asing tersebut. Nah, tidak hanya negara asing tersebut memperoleh manfaat, berarti di sini ada bisnis ya. Selain bisnis perang, ternyata bisnis perang ini berdampak kepada bisnis tambang. Nah, dan artinya Afghanistan ya tetap masih dijajah secara politik maupun ekonomi, karena secara kemandirian mereka masih terikat dengan negara-negara asing tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah, itu bicara corporate state. Bicara corporate state berarti itu berbicara negara-negara kapitalis hari ini. Tiga negara besar sudah kita bahas. Ya, ada Amerika, ada Rusia, dan China. Nah, ternyata tidak hanya corporate state yang mengambil keuntungan di dalam bisnis perang yang ada di Afghanistan tersebut. Bahkan berdasarkan sumber
TheIntercept ya .com. Perang Afghanistan ini apakah gagal gitu? Nah ternyata perang di Afghanistan ini bagi 5 kontraktor pertahanan teratas dan pemegang sahamnya ini bukanlah suatu kegagalan, ya. Tapi ini merupakan suatu keberhasilan. Jadi 5 kontraktor pertahanan teratas dan pemegang sahamnya menyatakan terdapat peningkatan investasi yang selama ini diinvestasikan terhadap perang yang terjadi di Afghanistan. Nah, kalau kita perhatikan di sini $10.000 ya ketika diinvestasikan di dalam saham pertahanan ketika perang Afghanistan itu dimulai pada tahun 2001 sampai hari ini itu meningkat menjadi $100.000. Nah, ini bukan jumlah yang kecil pula gitu. Ya, artinya peningkatannya ini lebih daripada 10 kali lipat. Itu kalau $10.000. Bagaimana kalau $1 triliun yang diinvestasikan? Atau sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, Amerika menghabiskan dana kurang lebih $800 miliar. Kalau dikalikan 10, nah itu tentu saja mencapai angka $8 triliun. Ini luar biasa sekali. Nah, artinya apa? Jika kita membeli $10.000 saham yang dibagi rata di antara 5 kontraktor pertahanan teratas Amerika pada tanggal 18 September 2001, ya pada saat itu Presiden George Washington Bush menandatangani otorisasi ya penggunaan kekuatan militer sebagai tanggapan atas serangan teroris 9/11 dan dengan setia ya menginvestasikan kembali semua dividen yang sekarang bernilai kurang lebih $97.000 atau ya $100.000. Nah, ini adalah pengembalian yang jauh lebih besar daripada yang tersedia di pasar saham secara keseluruhan selama periode yang sama. Berarti bisnis perang di Afghanistan ini mengembalikan jauh lebih besar daripada saham-saham yang ada di pasar-pasar selama ini. Ya, termasuklah $10.000 yang diinvestasikan dalam dana indeks S&P 500 pada tanggal 18 September 2001 sekarang akan bernilai $61.613. Artinya, saham pertahanan militer ini mengungguli pasar saham secara keseluruhan sebesar 58% selama perang di Afghanistan. Berarti perang Afghanistan benar-benar bisnis yang menggiurkan. Nah, siapa saja 5 kontraktor pertahanan terbesar tersebut? Ya. Nah, di sini diantaranya ada Boeing, ya, ada Raytheon, ada Lockheed Martin, ada Northrop Grumman, dan General Dynamics, yang tentu saja semuanya merupakan bagian dari S&P 500. Yaitu perusahaan yang tersisa memiliki pengembalian yang rendah daripada pengembalian S&P secara keseluruhan. Nah, ini 5 kontraktor pertahanan militer terbesar yang mendapatkan keuntungan kurang lebih 10 kali lipat ya. Apa yang mereka investasikan pada tahun 2001 dan mereka merasakan manfaat dan dampaknya pada hari. Angka-angka ini menunjukkan bahwa tidak benar untuk menyimpulkan bahwa pengambil alihan langsung oleh Taliban atas Afghanistan setelah kepergian AS menunjukkan bahwa perang Afghanistan telah gagal. Sebaliknya, dari sudut pandang ini, ya termasuk orang-orang yang berkuasa di Amerika Serikat, mungkin merupakan keberhasilan yang sangat luar biasa, khususnya dewan direksi dari 5 kontraktor pertahanan tersebut. Bahkan di antara dewan-dewan direksi kontraktor pertahanan tersebut merupakan pensiunan perwira militer tingkat atas. Berarti yang namanya militer, perang ini adalah suatu bisnis yang menggiurkan. Nah, kita bisa lihat ini S&P 500 ya total pengembaliannya 516,67%, pengembalian tahunan yaitu 9,56%, dan ketika pembelian saham pada tahun 2001 $10.000, hari ini nilainya menjadi $61.000. Nah, sedangkan untuk 5 saham kontraktor teratas total pengembaliannya kurang lebih 872,94%. Ya, ketika dibeli pada tahun 2001 sahamnya bernilai $10.000 ya. Dan hari ini itu mencentuh angka $97.204. Luar biasa. Nah, ini beberapa
kontraktor pertahanan militer ya yang meraih keuntungan selama perang Afghanistan itu terjadi. Yang pertama itu Boeing ya. Ini total pengembaliannya 974,97%. Pengembalian tahunannya juga sekitar 12,67%. Nah, kalau membeli 10.000 US dollar pembelian saham tahun 2001, hari ini sudah menyentuh angka 107.588,47 US dollar. Nah, siapa saja dewan direksinya? Di situ ada Edmund P. Giambistian Junior ya. Ini mantan wakil ketua kepala staf gabungan. Lalu ada Stacy D. Harris, mantan inspektur jenderal angkatan udara. Termasuk ada John M. Richardson, mantan kepala operasi angkatan laut. Ini semuanya adalah perwira militer yang tentu saja mendapatkan keuntungan di balik perang yang terjadi di Afghanistan tersebut. Yang kedua, Raytheon misalnya. Ini total pengembaliannya menyentuh angka 331,49%, pengembalian tahunan 7,62%, sementara pembelian saham 10.000 US dollar pada tahun 2001 hari ini menyentuh angka 43.166,92 US dollar. Nah, dewan direksi di dalam kontraktor Raytheon ini ada Ellen Paulikowski, ini pensiunan jenderal angkatan udara. Ada James Winfield Jr., pensiunan laksamana angkatan laut. Ada Robert Wood, mantan wakil menteri pertahanan. Yang ketiga, kontraktor yang ketiga yang meraih keuntungan yang sangat luar biasa pula, yaitu Lockheed Martin. Total pengembaliannya luar biasa. Ini menyentuh angka 1.235,6%. Pengembalian tahunan menyentuh 13,9%. Nah, kalau sahamnya pada tahun 2001 senilai 10.000 US dollar, pada hari ini itu menyentuh angka 133.559,21 US dollar. Siapa saja dewan direksi di dalamnya? Ada Bruce Carlson, itu pensiunan jenderal angkatan udara. Ada Joseph Dunford Jr., pensiunan jenderal Korps Marinir Amerika. Lalu yang keempat ada General Dynamics. Nah, ini total pengembalian sebesar 625,37%. Pengembalian tahunan itu senilai 10,46%. Dan kalau pembelian sahamnya 10.000 US dollar pada tahun 2001 hari ini menyentuh angka 72.515,58 US dollar. Dewan direksi yang di dalamnya itu ada Rudy De Leon, mantan wakil menteri pertahanan. Ada Cecil Haney, pensiunan laksamana angkatan laut. Ada James Mattis, ini mantan sekretaris pertahanan dan mantan jenderal Korps Marinir. Termasuk di dalamnya ada Peter Wall, nah, pensiunan jenderal Inggris. Terakhir, kontraktor yang kelima yang meraih keuntungan luar biasa pula. Total pengembaliannya itu 1.196,14%. Lalu pengembalian tahunan senilai 13,73%. Nah, kalau sahamnya tahun 2001 itu dibeli 10.000 US dollar, maka pada hari ini sahamnya menyentuh angka 129.644,8 US dollar. Dewan direksi yang masuk dalamnya ada Gary Rohit, ini pensiunan laksamana angkatan laut. Ada Mark Wells tiga ya, pensiunan jenderal angkatan udara. Luar biasa. Baik, para pengusaha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa fakta dan penjelasan di atas tadi sudah kita ketahui bahwasanya yang namanya sistem sekuler kapitalis itu betul-betul menimbulkan kesengsaraan dan bahkan ya menyebabkan Afghanistan itu masih dicengkeram oleh mereka. Karena di sana mengandung sumber daya alam yang tinggi, termasuk pula kalau kita melihat seakan-akan Amerika itu mengalami kerugian, itu dari sisi negaranya. Namun dari sisi korporatnya, dari sisi pengusaha-pengusahanya, termasuk para kontraktor militer pertahanannya, termasuk pada siapa ketika Afghanistan ini dibombardir, pada siapa pembangunan itu diberikan, tentu saja kontraktor-kontraktor asing, khususnya dari Amerika dan sekutunya ini, meraih keuntungan yang jauh lebih besar lagi.
Nah, ini menunjukkan bahwasanya perang di Afghanistan itu merupakan bisnis yang sangat menggiurkan dan sangat menguntungkan. Alhasil, ya, umat Islam dan negeri-negeri Muslim masih dijajah secara politik dan ekonomi. Kita masih berada dalam kondisi yang karut-marut, khususnya di Afghanistan, ya. Ini masih kondisi yang belum stabil, termasuk negeri-negeri Muslim lainnya itu masih dijajah secara politik dan ekonomi. Kapitalis dengan korporat maupun corporate state-nya terus menjarah sumber daya alam negeri kaum Muslimin dengan leluasa. Mereka seperti mengambil ya dengan jala yang begitu luar luar biasa besar. Kalaupun mereka meninggalkan Afghanistan, tetapi ekor mereka masih ada di belakang Afghanistan yang terus mencengkeram Afghanistan dan menjarah sumber daya alam di negeri kaum Muslimin tersebut. Jadi kapitalis ya menunjukkan juga yang berasas pada paham sekularisme ini masih mencengkeram dunia dan selalu menimbulkan kesengsaraan. Oleh karena itu, harus ada sistem alternatif, harus ada ideologi alternatif untuk mengungguli dan untuk melampaui ide-ide kapitalis sekulerisme dan menggantikan kesengsaraan itu dengan kecemerlangan, dengan peradaban yang agung, tentu saja untuk mensejahterakan seluruh umat manusia. Dan hal itu hanya ada di dalam ideologi Islam, dan sudah saatnya lah kita kaum muslimin untuk menyambut dan memperjuangkan tegaknya ideologi Islam tersebut. Wallahu a'lam bishawab, aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim. Baik, demikian telah singkat kita yang perdana di bulan September ini terkait bisnis perang di Afghanistan merupakan keuntungan bagi korporat maupun keuntungan bagi corporate state. Semoga ini bermanfaat bagi pemirsa sekalian dan dapat menelaah berita-berita politik selamanya. Bahwasanya kita ketahui apa yang ada di balik peristiwa politik itu belum tentu yang tampak di luar itu seakan-akan itulah yang terjadi. Namun di balik layar, di belakang itu semua ada tangan-tangan yang mengambil kepentingan dan keuntungan, dan yang mengambil keuntungan dan kepentingan itu tidak bukan adalah sistem ideologi sekulerisme kapitalis yang harus kita hancurkan dan kita runtuhkan karena menimbulkan kesengsaraan di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wa hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.